Hai semua. Hai semua. Hai semua. Halo semua. Nama saya Agnes Monica Silitonga. Nama saya Rosa Mardiana. Saya Chandra Isa Velma. Saya Krisna Ramirez Manalu. Nama saya Maria Luhulima. Nama saya Ibu Kaulia. Nama saya Siti Monidayanti Gula. Nama saya Rusnaldan. Nama saya Rayan Anjan Mantai. Perkenalkan, nama saya Laura Gabriel. Nama saya Putri Firda Septeningrum. Nama saya Ria Putri Pestantos. Nama saya Jessica Ria Masihaan. Nama saya Priscila Yusika Mali. Nama saya Dewasa Durian Blue Ginting. Perkenalkan, nama saya Olivia Vanessa Patinaya. Nama saya Angelika Ayu Puspita Nasution. Perkenalkan, saya Devi Chandranovia Purba. Nama saya Antonius Arif Firmawan. Nama saya Nita Margaret Blue Ginting. Nama saya Kasuryani. Nama saya Frida Tilistani Kelombanua. Nama saya Happy Fania. Perkenalkan, nama saya Elen Astrivia Purba. Nama saya Biga Monika Saragi. Saya Lucia Saukri Hasratni Harefa. Saya berkuliah di Aktor RS PGI Cikini. Hari peringatan cuci tangan pakai sabun sedunia diperingati pada tanggal 15 Oktober. Ini adalah sebuah kampanye global yang dicanakan oleh PBB bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya, baik dari pemerintah maupun swasta. Hal ini untuk menggalakkan perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian pada balita dan mencegah terhadap penyakit yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia. Udah pada tahu belum cara cuci tangan pakai sabun yang benar itu seperti apa? Yuk, ikutin langkah-langkah berikut. Kan cuci tangan dengan air yang mengalir ya. Oke, kita basahi dulu nih tangan kita nih. Satu nih. Satu. Basahi telapak tangan. Kemudian, gosok sabun pada telapak tangan dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari hingga bersih. Gosok ibu jari dan putar secara bergantian. Letakkan ujung jari telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Bilas dan air bersih. Tangan saya sudah bersih nih. Saya sudah siap menjadi agent of change and social control di tengah pandemi COVID-19. Mau jadi mahasiswa yang berwawasan luas di bidang kesehatan? Yuk, kuliah di Akper RS PGI Cikini! Yuk, kuliah di Akper RS PGI Cikini!